Nabi beritahu sahabat, lepas aku wafat, umat Islam pecah 73 puak. Hanya satu puak saja yang tak sesat, iaitu yang ikut apa saja ajaranku. Bolehkah terangkan macam mana yang dikatakan golongan sesat? Adakah kerana mereka tak sembahyang sunat, kerana Nabi banyak sembahyang sunat, atau kerana mereka itu bakir dan kerana Nabi tidak bakir, atau adakah kerana mereka tidak sokong perjuangan Islam? Mana kita hendak pastikan tidak termasuk dalam golongan sesat ini. Baik. Dia kata hak 72 sesat ini apa sebab? Adakah kerana tak banyak sembahyang sunat? Tak betul. Neh. Yang betulnya ialah 72 tadi mereka menyalahi dari segi akidah, dari segi syariat akan apa yang diasaskan oleh Nabi, yang diikut oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Nabi ni dia penterjemah bagi Quran dalam semua bidang. Contohnya dalam bidang akidah. Nah, dalam bidang akidah ahli sunnah wal jamaah satu yang dalam syurga kata kita berikhtiar, kita bekerja, kita pergi ke laut, kita kerja atas darat untuk mencari rezeki. Itu syariat dan akidah kita. Kalau Allah tetapkan, maka hak tu saja yang kita dapat, tidak lebih, tidak kurang. Nah, mari pandangan-pandangan yang lain pula, contoh dah kita buat banyak, mesti boleh banyak. Itu 72 yang sesat dalam negara. Dalam bab berobat umpamanya, yang menyembuhkan sesaja, yang merawat ramai. Kadang-kadang kita rawat dengan doktor, kadang-kadang yang tukar rawat seseh, kadang-kadang yang tukar rawat tok imam, kadang-kadang ustaz hak buat berobat, kadang-kadang orang panggil tok umur, kadang-kadang orang panggil tabib. Tapi yang menyembuh sesaja. Dalam 72 ni ada juga sebab dia kata hak lain boleh menyembuh. Doktor boleh memberi sembuh, tabib boleh beri sembuh, obat boleh beri sembuh, maka 72 sesat. Yang tak sesat se. Nabi pesan, Allahumma anta syafi la syifa'a illa syifa'uka. Kamu seorang saja boleh beri sembuh, tiada yang boleh menyembuh melainkan dari kesembuhanmu saja. Kita canggah hak tu 72. Banyak sebab lagi ya dalam banyak bidang. Allah kata dalam bab jual beli, wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Maka siapa yang mengharamkan riba, maka dia ahli sunnah wal jamaah sekalipun makan riba. Apa lagi? Dia buat riba, tapi dalam keyakinan dia memang riba ini haram. Dia tak canggah hukum. Neh, dia langgar amalan saja. Maka dia tetap ahli sunnah yang berdosa. Tapi bukan masuk 72 golongan ini. 72 golongan kata hak guna. Kalau riba haram juga dari cari makan susah kita nak ekonomi. Ekonomi kita jadi melawan aruh Dunia kan menghalalkan riba. Ini 72 golongan. Semua bidang. Faham tak? Dalam bidang jenayah umpamanya, Allah kata wasariku wasariqatu asariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki perempuan sabit kesalahan, maka wajib semua kerajaan-kerajaan atas dunia kena laksanakan hukum hudud, potong tangan. Maka siapa yang tidak mengamalkan potong tangan tapi dia beriktikad inilah hukum yang terbaik, maka dia ahli sunnah wal jamaah. Faham? Cuma dia fasik saja jika sebab-sebab dia melambatkan itu tidak ada keuzuran pada syarak. Neh, adapun orang yang bukan ahli sunnah, orang yang canggah hukum hudud, dia kata potong tangan zalim, dia kata potong tangan akan menyebabkan Melayu mundur, dia kata hudud ini bercanggah dengan perlembagaan dunia, dia kata hudud ini tidak moden, hudud tidak relevan, waktu 72 kaum dalam neraka na'udzubillah. Faham lagi? Dia nak bilang sese-sese juga banyak lah malam ni, habis pukul 6 petang esok. Faham tak? Soalan seterusnya, adakah haiwan dan tumbuhan faham bahasa manusia? Kena tanya haiwan. Faham tak? Dia sebenarnya gini, serma kita ni pekak, tuli, bisu belaka asal.
Bila Tuhan kehendak, kita boleh mendengar. Bila Tuhan kehendak, kita boleh berkata. Bila Tuhan kehendak, baru kita boleh melihat. Ha. Jadi kalau kata natang, dia boleh tak faham bahasa orang? Kalau Tuhan kehendak, dia boleh faham. Kita boleh tak faham bahasa binatang jika Tuhan kehendak. Contoh, Nabi yang faham bahasa binatang. Nabi mana? Nabi Sulaiman. Kan Dr. Sulaiman? Nabi Sulaiman. Ha. Orang lain tak faham. Dan apa dia Tuhan ke Nabi Sulaiman? Tak, Tuhan beri kebenaran kepada dia. Jadi bila Tuhan izin, binatang boleh faham tak kita cakap? Kalau Tuhan izin, kita jawab. Jawabnya kalau Tuhan izin boleh berlaku. Boh. Faham? Ha. Leh? Ha. Jadi kalau Tuhan tak izin, tak faham. Dia dengar orang cakap ngeng. Nak kambing duduk dia tengok. Dia kata, hak ni Natan ni dua ekor cakap benda. Kambing kata, aku tak faham. Nah, siapa? Ada dua orang duduk cakap biar dia kan? Nak? Ha. Orang tergantung belaka, dia tepi bus tank. Kambing ada seekor biar tu. Duduk baloh dua orang tu, orang lelaki. Kambing tu dalam hati dia, Natan ni cakap benda ni. Aku tak faham dari tadi duduk baloh. Padahal dia Natan tu kambing. Faham? Ha. Tahu tak? Eh? Ha, tahu tak apa? Kena faham dulu. Semua ni kebenaran Allah belaka. Ni tak usah cakap ni, kita boleh jalan ni Allah izin. Kena pegang waktu jelek mata. Jangan nampak benda-benda besar je. Boleh buat kapal terbang, boleh buat kereta pelomba, boleh buat jet. Bukan nampak tu je. Ni kita terbangun pagi ni boleh bangun, boleh gerak Allah izin. Hak mudah je. Ha. Eh? Ni nak gerak bangun tubik daripada katil bangun bilik air tu kena pergi ngaji universiti tau. Tak payah semua reti bahasa belaka. Ha tu buat Allah izin baru kita boleh buat. Nak. Ha.